Ya, Hulu Langat. Terima kasih Tuan Sri Yang Tua. Baru-baru ini berlaku kekurangan pelajar yang ingin memasuki IPTS. Soalan tambahan saya, berapakah IPTS yang terpaksa tutup dan mungkin merging dengan IPTS yang lain? Dan sejauh mana pemantauan daripada kementerian terhadap IPTS-IPTS ini secara berkesan? Dan sejauh mana pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar asing dikesan apabila mereka ini gagal mengikuti program di IPTS? Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih atas soalan, dan memandangkan ini adalah spesifik di mana data atau statistik diperlukan, makanya saya akan menjawab dalam bentuk tulis. Ya, soalan nombor 4 tidak dapat kita jawab kerana Yang Berhormat Temerloh tiada dalam Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Nur Ehsanuddin bin Muhammad Harun.